Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya di Fireza Hutayana di acara Radar Berita. Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja resmi membuka pendaftaran program gelombang ke-31 pada hari Sabtu tanggal 28 Mei siang. Untuk mendaftarkan diri, calon peserta harus membuat akun di situs resmi. Setelah itu, isi alamat email aktif, data kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, dan nomor HP aktif. Bila pendaftaran diterima dan akun sudah terverifikasi, di tahap selanjutnya, calon peserta perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Kemudian, klik gabung gelombang dan klik pertanyaan persetujuan yang ada. Lalu, verifikasi diri dengan foto e-KTP. Pastikan foto terlihat jelas agar proses verifikasi diterima. Terakhir, verifikasi nomor handphone dan masukkan kode OTP yang telah dikirim melalui SMS. Jangan lupa memenuhi sejumlah syarat agar lolos mendaftar kartu prakerja, yakni calon peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia di atas 18 tahun. Selanjutnya, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bukan pejabat negara hingga perangkat desa, dan bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Berita selanjutnya, seorang pelajar SMP di Yogyakarta tewas pada hari Minggu, tanggal 29 Mei dini hari, usai terlibat keributan antar kelompok yang berawal dari saling tantang di media sosial. Saat kejadian, korban sedang bersama temannya berboncengan motor dan dikejar di jalan kota Jogja, teman korban selamat. Korban tercatat sebagai warga Depok, Yogyakarta. Awalnya, kelompok korban dan kelompok pelaku saling tantang melalui media sosial dan bertemu di jalan Kabupaten Sleman. Kemudian kelompok korban dan pelaku saling kejar sampai dipingit. Kemudian kelompok korban terpisah sehingga korban bisa dikejar pelaku. Korban terjatuh setelah motornya ditendang oleh pelaku. Kemudian korban dihabisi di Jalan Tentara Pelajar, Jogja. Jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi dan diketahui penyebab kematiannya. Selain itu, polisi juga memeriksa saksi, olah KTP, olah TKP, dan mencari rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya Divi Reza Utayana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.